Meski tinggal menghitung hari, kunjungan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan di Riau yang direncanakan pada 4 dan 5 Desember mendatang ternyata tidak mulus-mulus saja. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Nasdem Riau yang juga Sekretaris Panitia Kunjungan Anies Baswedan ke Riau, Dedi Haryanto Lubis mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu keluarnya izin keramaian dari pihak kepolisian. Ia mengatakan bahwa sejauh ini jadwal dan titik lokasi acara masih belum final. Dan terakhir dipersiapkan agenda dilakukan di sekitaran Stadion Utama Riau. Namun meskipun belum menemui titik terang, Anies Baswedan sendiri telah mengatakan akan menyapa masyarakat Riau pada tanggal 4 Desember mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bila tidak ada halangan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, kami akan berkunjung ke Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan bisa jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia juga berharap agar bisa menjumpai masyarakat Riau untuk melakukan silaturahmi kebangsaan bersamanya. Satrio Nela, cakaplah melaporkan.